manusia. Hormati ibu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa Ruben Onsu. Oke, ini aku mau tanya sama si ganteng master. Kenapa tadi master pada saat Mulyana bernyanyi seperti sedih dan sempat hampir meneteskan air mata? Saya ingin teringat bapak. Iya. Kangen sama bapak. Oh, saya pengen kayak orang-orang gitu biar saya dapat kasih sayang sama bapak. Bapak maksudnya, kamu? Mencurahkan lagu ini untuk beliau. Papa kamu di mana? Papa saya di Rahmatullah. Sudah berapa lama meninggalkan kamu? Saya lama juga, sudah umur 2 tahun sih saya tinggal ya. Wow. Saya yakin sekali malam hari ini pasti ayah kamu bangga. Bukan hanya ayah kamu, tapi kita semua yang ada di sini pun bangga. Karena malam hari ini saya gak tahu kenapa dari pertama kali lihat kamu, kamu audisi tata-tata, saya sudah tahu saya mau buat apa untuk kamu. Dan saya sedih bukan karena saya memang sedih, tidak. Saya sedih karena bahagia. Bahwa saya bisa melihat secara nyata di depan saya seseorang yang ingin berusaha tanpa meminta belas kasihan dari siapa-siapa, dan dia bisa menunjukkan kemampuannya di atas panggung. Itu hanya dirimu. Baik. Ya. Untuk berbicara teknik vokalnya seperti apa? Ini kita langsung bentar, ke ada mau diomongin lagi yang tadi Master Igun. Terima kasih Master atas saranannya buat saya.
Saya juga ingin bertemu dengan ayah saya. Mudah-mudahan saya nanti kalau saya meninggal, mudah-mudahan Allah mempertemukan saya di atas surga nanti. Amin. Iis Dahlia. Cerita di sini yang akan kita ulik juga. Teis juga sempat meneteskan air mata. Tapi mohon maaf sebentar saja, kita akan istirahat sebentar saja. Nanti kita akan kembali saat lagi. Tetap di Kilau DMD. Langsung bergerak.